Woi, selamat malam Pak Anggut. Malam bos. Malam-malam saya mau ngasih duit kepada Pak Anggut. Pak Anggut, oke. Banyak orang di luaran sana pada pengangguran Pak ya. Kita beri motivasi. Ya. Kerja itu dimanapun tempatnya, dimanapun keberadaannya, asalkan kan kita tekun, kita giat, tetap sama aja Pak. Sama Anggut. Aja. Untuk menghasilkan pundi-pundi uang seperti ini. Iya. Hari ini Pak Anggut kayaknya rada meledak mendapatkan uang senilai 1.800.000 rupiah. Yang jadi pertanyaan, uang ini sumbernya dari mana? Apakah ini settingan MBRK? Seminggu sekali kok ngasih uang kepada krunya? Ataukah apa ini uang Pak Anggut? Yang jadi pertanyaan kan seperti itu. Iya. Saya tidak pernah kenal kamu, tidak pernah jumpa kamu sebelumnya. Kamu ikut di MBRK, ikut gabung di MBRK. Inilah hasilnya. Dan Pak Anggut, saya mau tanya, tanpa ada kebohongan, tabungan uang kamu nggak pernah diambil sedalam perbulannya? Iya, benar sekali bos. Tabungan uang kamu ada berapa kira-kira Pak Anggut, kurang lebihnya? Kalau nominal, ada yang bilang nggak boleh sebut nominal. Pokoknya Pajero satu lah. Wah. Pajero. Rencana-rencana nanti buat apa Pak Anggut, kok nggak pernah diambil-ambil? Rencana ya mau bikin rumah sih. Bikin rumah. Iya. Yang penting ini saya kasih ke kamu juga harus ditabung ya Pak Anggut ya. Iya, maksudnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lah, 1.800.000. Motivasi apa Pak untuk teman-teman kamu yang ada di kampung yang belum bekerja Pak? Monggo. Ya, motivasinya itu kalau kerja itu di mana-mana susah. Gak ada yang gak enak. Betul. Tapi kalau yang lebih susah itu kayak kita kerja di hewan. Betul. Soalnya bangun harus pagi. Betul. Soalnya kalau kayak hewan itu kan nyawa sama-sama seperti kita, harus betul. Makan, minum, harus diperhatikan. Itu sebenarnya enak kayak pabrik. Pabrik banyak istirahatnya. Jam betul. 5 udah istirahat. Kalau di sini gak ada liburnya Pak Gut ya. Gak ada liburnya. Makanya pundi-pundi keuangannya jangan dianggap enak. Iya betul. Enak tetap kerja kita harus on time ekstra. Gitu. Tapi kalau kita awalin dari hobi ya nggak kerasa, tahu-tahu uang belum habis ada lagi uang. Nah, kayak uang gitu. Belum habis, padahal nggak pernah ngambil uang bulanan atau uang gajian, betul? Nggak kerasa, benar. Gitu. Oke, itu ya. Yang penting tetap semangat yang ada di rumah sana, pekerjaanmu apapun itu, yang penting ditindakin doa, kerja keras pasti akan membuahkan pundi-pundi hasil uang. Oke, terima kasih Pak Anggut. Lanjut istirahat Pak Anggut. Oke, siap bos.